بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلكونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وَمَا artinya dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata dia ya, Muhammad itu benar-benar orang gila padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam Allah Bismillahirrahmanirrahim <tuh> ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واسبحوا حتى hatta ya'ti Allahu bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir Sadaqa Allahul Azim Allahumma rahamna bil Qur'an Artinya banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman. Menjadi kafir kembali karena rasa dengki dan iri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Muhammad, wa ala Muhammad, ala Muhammad wa ala Muhammad, Allah ala Muhammad, wa ala Muhammad Allah ala Muhammad, wa ala Muhammad Muhammad, Muhammad, kalian santri yang hadir pada malam yang penuh kebahagiaan pada malam hari ini kita sama-sama mendengarkan bacaan Quran yang telah dibacakan oleh Uhan tadi yaitu surat Al-Qalam ayat 51 52 dan Al-Baqarah ayat 109 di sini penekanannya adalah kewaspadaan kita tentang ber kekafiran maksudnya tentang kekafiran setelah beriman kepada Allah berubahnya keadaan kita ya, setelah yakin menjadi ragu mendalik ini sampaikan di sini Al-Kalam 51 Al-Qudwa bin Syaitan Wa iya kabul lezi naka faru La بأبصارهم لما سمعوا لما سمعوا الذكره ويقولون لمجنون. Sesungguhnya orang-orang kufur itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan matanya ketika mereka mendengar Al-Quran berkata sesungguhnya dia Muhammad SAW. benar benar orang gila. Ya. Apa yang sudah kita yakini tentang amaliah yang kita lakukan sehari-hari ini? tadabur Quran ini ya yang sudah merubah kita menjadi orang-orang yang tekun merubah kita menjadi orang, -orang yang lurus merubah kita menjadi orang, -orang yang sabar merubah kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah ya jangan sampai bisa berkurang kadar dan kualitasnya karena apa? karena omongan orang yang apa? tidak berpengetahuan. Yang tidak mempunyai pemahaman apapun. Ini ya. Ini penting sekali. Sehingga apa? Akan menggelincirkan kita. Siapa Siapapun mereka. Mau beriman pun mereka. Atau kafir pun mereka. Ya. kamu mempengaruhi kita. Di jalan Allah. Yang sudah kita tekuni ini. Sehingga menurunkan kadar kualitas daripada keimanan kita. Maka akan membahayakan kita. Ya, pada lakukan ini memberikan petunjuk yang jelas. Ayat 52 nya, wa ma huwa illa Al Quran itu lain kecuali peringatan bagi seluruh alam. Ya, memang orang-orang yang punya pemahaman, punya pemahaman kurang bagus, kurang baik ya, terhadap Islam, atau orang-orang Muslim sendiri, ya, yang kaku, tidak mau mengikuti kebenaran Atau tidak mau mengikuti perubahan ya, Ini ada perubahan Dalam kehidupan kita ini ada perubahan ya, Mengarah lebih baik ya, Maka mereka akan melakukan Suatu satu tindakan Supaya orang-orang Yang berubah menjadi baik itu Kembali menjadi meninggalkan Kebaikannya Menjadi orang-orang yang kafir Jadi orang-orang yang meninggalkan kebenaran Setelah mereka paham kalau apa yang diyakini itu benar. Kenapa begitu? Ya hatinya tidak terima, dengki. Kenapa kok turun bukan pada dia, kenapa turun pada ini? Ya. Ya Al-Baqarah 19, Allah firman A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirum min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Banyak di antara ahlu kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Ya. Hasadam min indi anfusihim ba'di ma Kenapa? Karena kedengkian yang ada pada hati mereka setelah memahami bahwa kebenaran itu ada pada diri Rasulullah. Setelah memahami kalau kebenaran itu ada pada diri kita. Ini diwaspadai ya. Apapun yang terjadi, yaitu God, ujian dari, dari, Allah kepada kita. Orang yang katanya beriman tadi itu. Yeah. Kita kan kata orang beriman. Maka hati-hati dengan keimanan kita. Pasti ada ujiannya untuk menuju, menuju kualitas keimanan lebih, baik lebih baik. Ya. Yeah. Wa fu wasfahu hatta amri. Yeah. Maka maafkanlah, biarkanlah dan berlapang dadalah. Berpanggilah dari mereka sehingga Allah memberikan perintahnya. Inna <tuh -tuh> Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kemudian di Al-Baq atau al ayat 66, Insya Allah firman Allah tuh bintai mina syaitan rejim. La tak la tak tadiru kod kafar imanikum. Tidak perlu kamu buat buat alasan karena kamu telah kafir sudah beriman. Inna afu anta ifatimingkum. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu Karena telah bertobat Bisa kami akan mengazab golongan yang lain Karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa Jika sudah ada iman dalam hati kita Boleh kita keluar daripada keimanan itu Kita keluar Kita memilih daripada ragu dan memilih keraguan daripada keimanan, daripada keyakinan kepada Allah atau kepada amaliah yang telah kita laksanakan ini, atau keyakinan atas tadabur Al-Quran yang kita lakukan ini. Setelah kita keluar, maka apa yang terjadi? Susah untuk kembali. Tertutup rahmat Allah untuk kembali, itu susah. Jarang yang bisa bertobat kembali. Atau so, sudah, apa? Kufur setelah mendapatkan kemudahan dari Allah. Saya mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala itu kita kufur. Saya diberikan nikmat ya, dalam menjaga perintah Allah ini. Allah berikan Allah merubah kehidupan kita. Diberikan kebaikan. Tapi kita kufur. Ingkar tidak bersyukur kepada Allah setelah itu. Maka orang seperti ini keluar daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta taala. Ya. Kemudian In na'fu an minkum nu'addib ta'ifah mujrimin. Ya. Karena sungguhnya mereka adalah golongan orang yang berdosa. Ini saya kami akan mengazab golongan yang lain, ya, orang pulang karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Akan kembali lagi itu ya. Ya sama dengan orang munafik itu. Yang kembali lagi melakukan kekufuran. Ya. Yang kembali lagi melakukan satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di Yunus 96 97 yang Allah firman, "A'udzu minasyaitonir rajim. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun." Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti mendapatkan ketentuan Tuhanmu jadi kufur atas pilihan sendiri itu tidak akan beriman. Ingat ya ketentuan apa yang sampai pada kalian. Ketentuan antara yang benar dan yang salah, antara hidayah dan kesesatan sudah Allah tentukan dalam diri kita masing-masing. Ya, kalau terjadi kufur karena itu kita bagi kita memilih sendiri. Ini dijelaskan di sini. Inna lazina hakat alaihim rabbika la yu'minun hakot alaihim ketentuan ya yang sudah menjadi ketentuan Tuhan kalimatnya Allah maksudnya. ya yang dipilih sendiri maka itu akan dibawa terus sampai dia kembali kepada Allah walau ja'athum kunna ayatin hatta Ya Robul azab al-alim Meskipun semua tanda-tanda kebesaran Allah Datang kepada mereka Mereka tidak juga beriman Hingga mereka menyaksikan azab yang sangat pedih Ini yang kita khawatirkan Ya Kita sudah beriman kepada Allah Tahu-tahu kena omongan sedikit Orang yang tidak memahami Kita ikut dengan mereka Ya Sehingga rahmat Allah tercerabut dalam dada kita. Pemikiran kita gelap. Apa yang kita lakukan, ya semuanya tidak terarah dengan benar. Compang camping, belok masuk ke ala ke suatu ke, lembah kenistaan. Ya. Allah akan biarkan itu karena kita telah memilih sesuatu yang tidak benar. Walaupun ditunjukkan apapun ya kelebihan kebaikan rahmat petunjuk perubahan daripada saudara saudaranya tetap dia tidak merasa bahwa itu adalah petunjuk tetap dia merasa bahwa apa yang telah saya kita lakukan atau dia lakukan itu adalah benar benar dan di al-isra ayat 36 Allah firman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala Laysa laka bi ilmun. Inna wal Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. punya pendengaran, penglihatan dan hati nurani, Semua itu akan diminta pertanggung jawabannya. Sudah beriman kepada Allah, sudah tahu yang hak ya sudah tahu petunjuk yang benar sudah ada rahmat yang hadir datang sudah merasakan nikmat iman ya atau dengan sedikit kata-kata keluar mengikuti golongan-golongan yang belum mendapatkan petunjuk sana mengatakan sesat belum mendapatkan petunjuk apalagi golongan yang sesat Jangan membawa membawa pada kerugian yeah. Ya naba 40 Allah firman ya Allah mengokohkan kembali di naba 40 al minasyaitonir inna andarnakum adaban qariba sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu akan azab yang dekat Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu Pada hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, oh seandainya saja aku menjadi tanah. Seandainya aku tidak manusia. Aku lebih selamat kalau aku tidak manusia. Karena aku manusia, Aku telah melupakan perintah Allah, maka Allah akan apa? Menghukumku. Mending aku tidak tercipta. Seperti itu. Kalau itu terjadi, kita yang rugi, rugi. Diri kita yang rugi. Kesempatan beriman kepada Allah, kesempatan untuk menekuni jalannya Allah SWT, ya saat di sini. Pergunakanlah, manfaatkanlah semaksimal mungkin untuk mengikuti jalan kebenaran ini dan di Al Furqan ayat 22 dan 23 Allah firman Allah tidak menyesal terjem. Yoma yaron al malaikat la bushro yoma idil lil mujrimina wa yakulun hijram mahjura. Ingatlah hari ketika mereka melihat para malaikat pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi para pendosa dan mereka pada Para malaikat berkata, sungguh terlarang bagi muka bergembira itu. Hijrom mahjuro. Aduh, kok gini jadinya? Bagaimana sampaikan? Kok jadi begini? Kok ada neraka? Kok aku mendapatkan neraka? Kok bukan surga? Tidak ada kabar gembira bagi kalian. Hijrom mahjuro. Ini kabar yang sangat tidak enak. Nah, 23. Waqadimna ila ma'amilu min amalin Faja'alnahu haba'am manthura Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan Lalu kami jadikan amal itu bagian debu yang berterpangan Kemudian ditanyakan oleh Udin Ikro kita dibuka Diperlihatkan Allah amalnya dan hilang saat itu juga amalnya yang sudah banyak tuh hilang seketika. Kenapa? Karena itu tadi tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Kembali kufur mengikuti orang-orang yang tidak berpengetahuan. Ya. Lupa kalau pendengaran, penglihatan, dan hati nurani dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya, Al-An'am 93. Al-An'am 93 Allah berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha Ilaihi shay'u wa min qala sa'unzilu mithla ma Allah Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan suatu apapun kepadanya dan orang yang berkata aku akan mendatangkan seperti yang diturunkan Allah walau tara idh zalimuna في عمارات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن اياته تستكبرون Seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan sakit maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sebagai berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibahas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Perkataan tidak benar Dapat kebaikan Tapi ikut dengan orang-orang yang tidak punya pengetahuan Saya mengeluarkan kata-kata Mengeluarkan perilaku Perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Kepada Nabi SAW Jadi tidak pernah diajarkan Nabi kepada kita Kepada para maulia Para habai, para kiai ya. Tidak pernah diajarkan pada mereka Terus Kita lakukan itu Maka Kata Allah dalam firman ini azab Allah sangat pe pedih orang yang mengaku-ngaku bahwa dia telah mendapatkan perintah jangan tidak mendapatkan perintah maka Allah akan mengazab mereka sekonyong-konyong ko. Hud 106 dan 107 wa firmana a'udzu billahi adapun orang-orang yang sengsara maka ia berada dalam neraka di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih khalidina fiha ma damat samawati wal-ard illa ma syaa'a rabbuk inna rabbaka faalul limay yurid ya, kekal dalamnya selama masih ada langit dan bumi. Dipandang tanya oleh Jamroni. Masih ada langit dan bumi kecuali jika Tuhan mengendaki orang lain. Sungguhnya Tuhanmu melaksanakan apa maha melaksanakan apa yang dia kehendaki. khalidina fiha ma sama watu wal art azab selama ada langit dan bumi. Sudah bukan langit bumi ini. Tapi langit bumi yang abadi di akhirat. Azab ini kan di akhirat. Langit buminya abadi kan langit buminya Allah. Maka kapan tuh selesai? Wallahu aalam bisawab karena khalidi abadan. Ya. illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alu limay yurid kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain jika kalau enggak dibiarkan dalam kesengsaraan terus sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan apa yang dia kehendaki wa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala paham ya Yakini dan tekuni Apa yang telah Allah perintahkan kepada kita ya, Dengan Tadabur Al-Quran saat ini ya, Perdulilah kamu kepada saudaramu Kanan kirim ya, Jangan hanya peduli pada dirimu sendiri ya, Kita peduli hanya dengan diri kita sendiri Lupa dengan orang lain Lupa memberikan peringatan Lupa mengingatkan pada saudara kita yang bergerak sendiri semaunya sendiri mengikuti orang-orang yang tidak dipahami jalannya kemana kita tidak mengingatkan maka kita juga akan menanggung problematika dan permasalahannya karena islam itu satu tubuh dan perjuangan itu adalah satu ya la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah waainakum dimilakan Allah mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallahi wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallahi wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya allah rahmati kami ya allah rahmati rahmati keluarga kami orang tua kami ya allah anak keturunan kami ya allah Tetapkanlah semua dalam keimanan dan ketakwaan kepada-Mu, Ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada kami, Ya Allah. Untuk menempuh, menjalankan ujian yang telah kau berikan kepada kami. Atau yang belum kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu, Ya Allah. Kami ikhlas bahawa kami hadir datang kemari. Untuk mencari ilmumu. Maka rubailah pemahaman kami, Ya Allah. Berikanlah keilmuan Tambahan pemahaman kepada kami, ya kami jadi orang-orang yang beruntung, ya Allah. Ya Allah, jagalah keluarga kami semua, ya Allah. Tentukanlah mereka semua dalam ketentuan yang terbaik. Setelah kau ciptakan, jauhkanlah kami dari ketentuan yang buruk, ya Allah. Kami berpasah diri kepadamu, kami orang-orang yang beriman, ya Allah, maka sempurnakanlah cahaya kami di dunia dan di akhirat. Sempurnakanlah cahaya kami di dunia dan di akhirat. Sempurnakanlah cahaya kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbikal rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul fadhah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته